Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Shalom saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama dengan saya dalam Start With God. Hari ini hari berkat, hari ini hari jawaban. Hari ini Tuhan akan mengeliminir semua ketakutan yang tanpa alasan, semua kebimbangan yang tanpa dasar, bahkan segala keraguan yang tidak pernah ada ujungnya. Terambil renungan kita dari Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10 berkata demikian, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan ingatkan pagi ini saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, fear not, jangan takut, ada Tuhan bersama dengan kita. Jangan bimbang, ada Allah yang menuntun kita. Bahkan keraguan pun tidak perlu kita simpan, sebab Allah yang berfirman sanggup membawa kita kepada dimensi penggenapan janji-janji Tuhan. Berapa banyak dalam musim pandemi seperti ini orang mengalami ketakutan, banyak orang mengalami kekhawatiran, bahkan tidak sedikit orang Kristen yang mulai mendua hati, seolah-olah ragu akan masa depannya. Sekali lagi, fear not, jangan takut, Tuhan ada bersama dengan kita. Sahabatku, start with God. Percaya Tuhan hadir atas hidupmu ketika engkau mengaminkan dan melakukan firman Tuhan. Mungkin di depan tidak semakin baik, mungkin jalanmu berliku, mungkin engkau harus menanjak, bahkan kakimu tertusuk dengan kerikil yang tajam. Selama kita berjalan dengan Tuhan, Tuhan berkata, aku akan membawa engkau kepada kemenangan. Tidak ada alasan buat kita treadmill dalam kebimbangan. Tidak ada alasan buat kita hanya jalan di tempat dengan keraguan. Ayo hari ini ambil keputusan, melangkah dengan pasti, bergerak dengan yakin, memulai segala sesuatu dengan Tuhan, dan percayalah, Allah ada atas usaha kita, Allah ada atas rumah tangga kita, Allah ada buat sekolah kita, bahkan Allah ada buat doa-doa apa yang kita cita-citakan di hadapan Tuhan. Mungkin Anda menyimpan kebimbangan, ada di antara kita menyimpan keraguan. Dengan sukacita, saya menunggu Anda menghubungi nomor yang ada di layar kaca. Dengan sukacita, tim kami, Start With God, akan menghubungi saudara dan kita akan minta Allah memberikan jalan keluar. Saudara kini kasih Tuhan, jika Anda diberkati dengan Start With God, jangan lupa yang belum subscribe, Anda subscribe channel ini, dan tentu banyak kontak di nomor handphone Anda. Bagikan buat mereka, biar mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang putus asa diberikan pengharapan, mereka yang ragu-ragu diberikan kepastian. Dan jangan lupa tetap berdoa, renungkan firman Tuhan siang dan malam, sebab Tuhan Yesus akan segera datang. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Terima kasih buat peneguhan-Mu pagi ini bersama Start With God. Kami menyadari bahwa Allah ada bersama dengan kami. Engkau yang menuntun kami, bahkan Engkau yang berikan kami kepastian untuk masuk dalam dimensi kemenangan. Materaikan firman-Mu atas kami. Mampukan kami untuk melakukan firman itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami tidak bimbang, kami tidak ragu, tapi kami berjalan bersama dengan Tuhan. Teguhkan dan kuatkan kami, supaya kami melihat setiap jalan keluar yang datang daripada Yesus itu sendiri. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amen.